Ini orderannya ya untuk Honda Brio juga untuk Pak Samuel ke Trans Sulawesi ya. Terima kasih telah order dan dia sangat percaya dengan saya. Nggak perlu pakai Bukalapak atau apa, dia langsung transfer ya. Dia nggak takut saya kabur. Terima kasih. Oke, kita harus ngetes ini barang ya sebelum kita kirim. Jadi ini sebenarnya dalam masih segel tuh, inverter juga masih segel ya. Untuk ini untuk nyalain Demon Ice, tapi kita harus buka nih ya. Proyektornya pun masih segel, jadi ini barang baru, harga promo ya. Saya rasa sudah habis nih barangnya, jadi jangan order lagi. Atau masih ada satu set, saya juga lupa. Intinya kalau mau order WhatsApp dulu ya, jangan main transfer, takutnya barangnya sudah habis. Ya, masih segel, barangnya baru, bukan barang bekas ini ya. Saya jual murah sekali, 650. Berikut modul RGB Demon Ice-nya lagi, ya. Kabel set dapat, bohlamnya dapat, yang belum adalah balas. Nah, balas ini Pak Samuel beli berikut lampu H4 bisenonnya. Jadi bisa sharing ya pakai. Nah, ini saya mau tesin dulu Angel Eyes-nya. Angel Eyes-nya nyala ya, warna biru. Warna biru tuh kalau lihat dari sini ya, warna biru ya. Dua buah Angel Eyes-nya nyala. Di sini adalah kabel setnya ya. Kabel setnya. Nanti saya tesin HID-nya berikut RGB Demon Eyes-nya, RGB background, dan Pak Samuel ini order Demon Eyes juga. Jadi Demon Eyes itu untuk yang bagian dalam nanti saya akan tesin. Nanti saya akan ajari, apa bukan ajari, maksudnya akan saya videokan juga cara pasangnya bagaimana. Jadi karena ini segel ya, saya tidak buka. Ya, jangan lupa mau masang baru dibuka ininya. Kalau Anda buka sekarang, pegang-pegang pakai tangan ya, rusak kromannya ya, serotnya. Jadi ada sidik jari gitu ya. Jadi saya tidak masangkan sekarang. Saya punya alasan sendiri, tapi nanti pas Anda masang sekalian dibuka ya. Karena ini kan masih segel, masih vakum ya. Jadi tidak terpegang oleh tangan, jadi aman. Aman dari sidik jari, karatan, kotoran gitu ya. Jadi saya tidak bongkarkan sekarang, tapi nanti akan kita demokan bagaimana cara install Demon Eyes-nya. Kalau RGB Demon, kalau RGB background Eyes kan sudah sering di video sebelumnya. Nah, tapi Pak Samuel ini order Demon Eyes, nanti saya akan bagaimana saya kasih tahu cara pasangnya ya. Jadi Angel Eyes sudah nyala warna biru ya. Habis ini kita akan nyalakan HID-nya. Sedang kita tes nyala ya yang sebelah sini HID-nya. Jadi HID-nya masih bagus, enggak kelihatan. Ya, sebelah sini akan kita tes juga. Ya, HID-nya masih bagus bohlamnya. Jadi ini adalah barang bagus, bukan barang rusak ya, Bro, yang dijual. Memang harganya kita promokan. Aduh, sakit banget soketnya. Ya. Nyala yang sebelah kiri. Jadi ini barang masih bagus sebenarnya. Harganya harga tiarap, harga promo, harga corona ya. Saya nggak tahu stoknya masih ada apa enggak, tapi kalau Anda mau silakan WhatsApp sama saya, ya. Bisenon. Jadi di video kali ini saya hanya mengecek fungsi-fungsinya saja ya. Jadi masih bagus Angel Eyes-nya, HID-nya, kabel setnya lengkap, inverternya. Nanti saya demokan RGB Demon Eyes-nya. Kalau Anda mau lihat hasil sinarnya ada di video saya sebelumnya. Jadi Anda bisa tonton ya. Jadi ini adalah Bisenon 7 color. Jadi ada bonus lampu background-nya ya. Lampu background ini bisa disetel pakai remote. Jadi di belakangnya nyala. Dan kebetulan ini akan saya sertakan Demon Eyes-nya karena yang Pak Samuel ini beli berikut Demon Eyes-nya. Ini adalah RGB background color ya. Ini remote-nya, jadi ini nyala red, oranye, kuning, 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 hijau, biru, ya putih. Nah, mau diterangin, hidupin, diterangin, matiin, nyalain, ya seperti ini RGB Demon Eyes-nya pakai, bukan RGB Demon Eyes, RGB background, ya, ungu, biru. Ungu
ungu tua, ungu muda, ungu muda, biru, biru tua, hijau, hijau muda, hijau lebih muda, biru muda, ya, kuning, merah, ya. Ya, seperti itulah. Jadi RGB Demon Eyes, RGB Background Eyes ya. Jadi satu paket sudah termasuk ini. Untuk Anda pemakai proyektor lain mau beli RGB Background Eyes-nya saja saya terima. Anda silakan order 250.000 harganya ya. Satu paket dua buah LED-nya. Ini ditaruhnya di belakang proyektor, bisa buat semua proyektor apapun, MH1, mau merek Vahid, mau merek King Kong, mau merek Gorilla, mau merek Tarzan, bisa ya. Tinggal konekkan ke lampu senja saja, Anda tinggal mainkan pakai remote. Nah, pertanyaannya, ada yang mau pakai handphone, pakai wifi, bisa, Anda tinggal ganti modulnya saja. Ini kebetulan modulnya pakai remote. Anda mau pakai Android, bisa, tinggal beli modulnya saja ya, dia support kok. Oke, ini RGB background eyes-nya. Saya mau habis ini demon eyes-nya. Ini adalah demon eyes-nya. Apa itu demon eyes? Yang dipasang di dalam proyektor yang lensanya bisa nyala ya. Nah, ini warna merah, high power 3 watt ya. Luxeon ya, Luxeon. Lebih awet, heatsink-nya memang besar. Nanti saya tunjukkan cara pasangnya ya. Saya demokan saja. Karena saya nggak membuka dalemannya, karena kalau dibuka segelnya itu plastiknya, tangan saya banyak kotor keringat, nanti dipasang sampai takutnya ada setapak sidik jari dibilang bekas ya. Nah, ini Demon Eye satu modul untuk dua buah LED kanan kiri ya. Jadi kabelnya benar-benar panjang. Jadi memang ini didesain buat mobil punya Demon Eyes. Nah, kalau Anda mau beli Demon Eyes-nya aja boleh, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Saya klaim Demon Eyes ini lebih awet dan kabelnya panjang, bisa buat dua buah proyektor di mobil kanan dan kiri. Ada kabel input merah dan hitam, tinggal connect ke lampu senja. Nah, satu ada kabel putih trigger. Jadi kalau dikasih 12 volt dia akan mati gitu ya. Mati. Jadi Demon Eyes akan bisa dimatikan kalau lampu besarnya nyala. Jadi lebih awet ya. Modulnya udah support seperti itu. Jadi tinggal kasih kabel putih ke plus 12, tep, Demon Eyes akan mati. Ya. Jadi saya ulang, jadi saya juga jual modul Demon Eyes-nya saja ini. Modulnya satu kotak ini bisa buat dua buah LED ya. Kanan-kiri kabelnya panjang, jadi memang buat mobil. Ya, buat mobil kabelnya panjang, pokoknya Anda tinggal colok. Kabelnya adalah merah hitam, tinggal connect lampu senja. Putihnya ini kalau Anda mau matikan pada saat lampu HID-nya nyala, Anda tinggal konekkan ini ke lampu low beam plus 12 ya, seperti itu. Modulnya sih singkat, jadi ini LED-nya dari Luxeon 3 watt ya, high power 3 watt, heatsink-nya aluminium besar. Lebih awet, kenapa saya bilang lebih awet? Karena penempatannya di bawah bukan di atas. Kalau di atas pasti meleleh kena panas gitu ya. Jadi ini modulnya. Oke, sebentar akan saya demokan pemasangan di proyektornya seperti apa ya. Pemasangan ya, saya punya bowl proyektor tipe lain ya, tipe lain. Tapi kira-kira sama seperti itu sebagai contoh saja ya. Jadi Demon Eyes ini cara pemasangannya adalah di sini nih. Seperti itu ya. Jadi Anda harus buka dulu, pisahkan, jadi pasangkan dekat solenoid seperti ini. Ya. Relatif lebih aman, kenapa? Karena LED-nya ini di bawah ya, terlindungi oleh sekat cut off ya. Kalau Anda pasang Demon Eyes yang di atas itu tuh MH1 calon rusak gitu ya. Saya ngomong apa adanya. Kenapa? Karena kena panas.